Ada perempuan cantik luar biasa yang disukai oleh laki-laki yang wajahnya biasa saja. Seneng karo wong wedok ayu. Ngapunten, ketika laki-laki ini seneng nanggone wong wedok ayu, ternyata ditolak, Bu. Wong wedok ini gak suka, perempuan iki gak seneng ambek wong lanang iki. Di WA gak dibales, di SMS gak dibales, sampai ngapunten, wong lanang sing elek ini itu berniat memang benar-benar serius untuk menikahi. Wong lanang iki api, sholate gak pernah bolong, ngajine gak pernah bolong, akhlake yo bagus, akhlake api, meneng. Justru ngapunten, biasane wong wedok nek sing enom-enom iku gak seneng sing modelan koyok ngene. Senengane sing model-model garangan-garangan. Ayo nggih napa mboten? Wong wedok ayu, perempuan cantik ini dilamar oleh laki-laki ini. Ketika dilamar, perempuan ini enggak mau. Ketika mau diseriusi, perempuan ini enggak mau sampai ada titik ngenyek. Akhirnya laki-laki ini pulang. Ngapunten, karena dia ini orang pasangan, wong pasangan, anggaplah wong lanang iki wong pasangan. Tidak gentar, semangatnya tidak hilang. Dia tetap kepengen berusaha untuk mendapatkan hati seorang perempuan ini. Wah, Masya Allah, kalah rupa, menang dungo. Nggak kalah duit, menang wirid. Cinta ditolak dukun bertindak. Nek santri, nek wong santri, cinta ditolak kiai bertindak. Sowanlah kiai santri ini kepada kiai. Assalamualaikum. Kiai, kula niki ditolak i. Ditolak karo sopo, ditolak karo Sulastri. Di sini ada namanya Sulastri. Pundi-pundi sing jenenge Sulastri. Mbak, gak usah malu namanya Sulastri. Ibuku jenenge Sulastri. Cinta kula ditolak kali Sulastri. Oh, terus awakmu karepe ya apa? Kula kepengin ikhlas, tapi kula tidak mau menyerah. Kula tetap kepengin Sulastri. Wis ngene ae. Saiki awakmu mlebu nanggone kamar. Melbu nanggone kamar. Setelah itu si lanang ini melbu nanggone kamar. Dzikir. Wocon dzikir sampai ojok sampai mandek, sampai lawange tak dodok. Bahasa Indonesia ya, jangan berhenti sampai pintu di dodok, diketok. Ojo sampai mandek, sampai pintune diketok. Awas lo ya, ojo sampai mandek. Kulo dzikir nopo yi, kulo mboten saged dzikir. Dzikire ngene. Sulastri, 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 Sulastri. Ngoten yi. Iya. Loh, masuk ngoten. Hei, kamu ini santri, manuto. Wis, manuto. Ngoten yi dzikire. Nggih, sing temen, ayo, sing temen. Setelah itu masuklah sang laki-laki ini ke dalam rumah. Ketika masuk ke dalam rumah, dia berzikir. Sulastri, Sulastri, Sulastri. Sulastri, 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 tanpa berhenti, gak mandek blas terus sampai kiainya berdoa. Beberapa menit kemudian langsung ngiki, langsung beberapa menit kemudian datanglah Sulastri ini ke rumah kiai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Yai, kula badhe sambat yai, kula badhe ngendikan, saya mau ngomong. Kiai ne, ya, sampe niki sapa jenenge? Aja jawab dhisik. Sampe niki sapa jenenge? Sulastri. Nami kula Sulastri. Sulastri, kenapa Sulastri? Kula niki yi, saya itu habis nolak orang laki-laki. Tapi laki-lakinya itu baik, sholatnya bagus, ibadahnya juga bagus, ngajinya nggih bagus, jamaah, terus kalau sholat i. Mantun ngoten, Sulastri ini ternyata datang ke kiai, cepet loh bu. Ngapunten, kiai ini dungo, kiainya berdoa, Sulastri langsung datang, cepet. Jadi ketika dungo, langsung teko.
Yai, saya Sulastri. Kulo mau minta maaf ya tenggene larene, tapi saya enggak tahu dia siapa, dia di mana, dia ini orang mana, saya enggak tahu ya. Dan saya mau untuk dinikahi oleh si laki-laki ini, laki-laki yang jemburis ini. Mau saya, Yai. Setelah itu Yai bilang, datanglah Yai mendodok pintunya si laki-laki ini. Tok 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 tok. Dia nih, dia gak kedengeran. Sulastri, Sulastri, Sulastri. Tetap fokus dengan zikirnya. Didodok lagi, agak banter. Sulastri, Sulastri, Sulastri. Saking khusyuknya, ngapunten. Kalau orang sudah terlanjur khusyuk ke dalam zikir, biasanya kan sampai gak sadar, gitu, gitu. Makanya jenengan kalau lihat orang, itu zikir sampai begini. La ilah, illallah, la ilah, illallah, illallah, la ilah, illallah. Itu jangan diilokkan. Jangan dipoyoi. Jangan diece, jangan diejek. Karena apa? Kadang orang seperti itu gak sadar. Karena apa? Saking nikmatnya berdikir. La ilah, illallah, la ilah, illallah, la ilah, illallah. Ku nyapo, kok gobak, gobek. Kalau Surabaya gobak, gobek. Kalau Tegal apa? Gedek, gedek. Iku lapo, kok gedek, gedek. Godek, godek. Gedek, gedek. Ya, pokoknya itulah. Jangan diilokkan, jangan diilokno. Karena apa? Biasanya orang yang sudah terlanjur terlanjur masuk ke dalam zikir, terlalu nyaman sampai dia tidak sadar bagaimana dan gerakan dan dia lakukan. La ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah. Pernah nggih lihat orang seperti itu nggih? Sama orang ini, santri yang suka dengan Sulastri, ini berzikir juga. Sulastri, 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 Sulastri. Sampai pada akhirnya sang laki-laki ini kedengeran. Terus tersadar, lalu dia keluar. Alhamdulillah, pripun Yai, sudah nopo. Saya sudah zikir nyata Yai, tapi saya masih sedih Yai. Saya masih sedih berkepanjangan Yai. Gimana Yai? Awakmu tenang. Kamu tenang, sekarang lihat keluar. Ketika dia keluar, lalu melihat wajah Sulastri yang cantik jelita, kaget luar biasa. Langsung dia jerongot. Nyungsep. Langsung dia menyungsepkan dirinya. Ngapunten, saya enggak tahu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggris saya masih tahu. Dia langsung the losor. Dan bersujud, alhamdulillah ya Allah. Lihat itu Sulastri, dia mau meminta maaf kepadamu dan dia ingin juga dinikahi olehmu. Barang siapa yang mengingatku, maka aku akan mengingatmu. Ngaten ya, Bu, nggih? Sami, langsung si laki-laki ini bilang, "Ya Allah, padahal saya zikirnya Sulastri, Sulastri. Langsung engkau datangkan seorang Sulastri. Apalagi yang saya sebut adalah Allah, 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 Allah. Pasti engkau akan berikan aku ayu ting-ting." Dan lain sebagainya. Ngapunten, Allah bilang kalau engkau mengingatku, maka aku akan mengingatmu. Ngoten nggih, Bu, nggih? Caranya bagaimana? Menghidupkan hati, carane pripun? Dzikir sing akeh, aktsiru min qaulila ilaha illallah.